Halo sahabat YouTube sekalian, kembali lagi bersama dengan kami di dalam channel ini yang tentunya memberikan banyak informasi tentang Traja, channel Agus Bara, channel anak Traja. Ya, sebelum lanjut, ada baiknya sahabat YouTube mendukung kami dengan tekan like, komen, dan subscribe, dan simak video kami baik-baik. Dan apabila ada pertanyaan, silakan dituliskan di dalam komen berikut. Nah, sahabat YouTube sekalian, kali ini kita lagi akan mereview salah satu objek wisata yang paling terpopuler di Tanah Toraja. Apalagi kalau bukan objek wisata Buntu Burake, patung Yesus Kristus yang tertinggi di dunia. Nah, sahabat YouTube, ya, objek wisata ini tepatnya berada di Kecamatan Makale dan bisa ditempuh dengan jarak sekitar ya 15 menit dari kota Makale, atau berada sekitar 5 kilo dari pusat kota Makale. Nah, sahabat YouTube sekalian, objek wisata ini merupakan objek yang paling ramai dikunjungi oleh wisatawan, dan di tempat ini bisa dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4. Dan jalan menuju ke objek wisata ini sudah diaspal, jadi sahabat YouTube jangan khawatir tentang jalan menuju ke tempat ini. Nah, di tempat ini juga disiapkan banyak stand-stand yang menjajahkan souvenir-souvenir atau oleh-oleh yang bisa kita bawa pulang. Contohnya misalnya ada gantungan kunci, baju-baju khas Toraja, tas-tas yang bercirikan khas Toraja, bahkan hasil tenunan juga, dan kerajinan-kerajinan yang lain yang disiapkan oleh UMKM di sekitar kota Makale. Nah, sahabat YouTube sekalian, kalau kita melihat tentang objek wisata ini, memang sungguh luar biasa. Nah, dari kejauhan kita bisa melihat bagaimana patung Yesus berdiri dengan kokoh dan megahnya yang memberkati kota Makale. Nah, objek wisata ini, sahabat YouTube, memang paling ramai di antara objek wisata lainnya, dan ini bisa dikunjungi oleh wisatawan pada waktu-waktu liburan itu sampai ya di atas 3.000-an orang. Nah, sahabat YouTube sekalian, banyak objek wisata lain yang berada di dekat dengan objek wisata ini, seperti misalnya objek wisata Pango-Pango, objek wisata Sapak Bayo-Bayo, dan pemakaman-pemakaman tua yang ada di Sangala. Dan dari sini juga bisa kita menuju ke objek wisata Olon yang saat ini sangat-sangat digemari oleh banyak wisatawan. Nah, sahabat YouTube sekalian, di objek wisata Buntu Burake ini juga telah disiapkan ada beberapa wahana seperti misalnya jembatan kaca. Itu bisa dinikmati, teman-teman. Nah, sahabat YouTube sekalian, ya, di tempat ini juga kita bisa menikmati makanan-makanan yang disajikan di warung-warung, seperti misalnya makanan khas Toraja dan juga makanan-makanan khas yang halal. Nah, tentunya bahwa di tempat ini juga banyak dilengkapi dengan tempat parkir yang sangat luas. Jadi tidak usah khawatir bahwa tempat parkirnya tidak ada, tetapi di sini disiapkan tempat parkir yang sangat luas. Di belakang daripada patung Yesus Kristus ini ada juga tempat yang biasa ditempati oleh umat Katolik untuk bersiara, di mana ada patung Bunda Maria, dan itu ditempati untuk siara umat Katolik. Nah, sahabat YouTube sekalian, tentu bahwa objek wisata ini
adalah objek wisata rohani. Namun yang berkunjung ke tempat ini bukan hanya orang Kristen, tetapi orang dari berbagai daerah dengan latar belakang adat dan budaya dan agama yang bermacam-macam. Jadi tempat ini tidak dikhususkan untuk orang Kristen, namun banyak dari orang-orang yang beragama Muslim juga banyak datang ke tempat ini. Karena di sini juga kita bisa melihat tentang bagaimana indahnya panorama alam. Depan daripada patung ini kita akan melihat bahwa di bawah ada kota Makale dengan pemandangan yang luar biasa. Nah, sahabat YouTube, ya tentu kita akan melihat bahwa di sekeliling patung ini juga terdapat hamparan batu kars yang itu menambah indahnya pemandangan di sekitar objek wisata ini. Ya tentu kalau kita kesini tidak akan mengecewakan sahabat YouTube. Kita akan menikmati banyak hal tentang Praja, tentang objek wisata ini yang menyajikan, dan banyak di tempat ini juga sering diadakan festival-festival seperti festival budaya, bahkan pertunjukan-pertunjukan lain biasa diadakan di tempat ini. Oke, demikian sahabat YouTube sekalian, sampai berjumpa di dalam video kami yang akan datang yang tentunya akan menjadikan berbagai macam informasi tentang Praja. Sampai jumpa dan terima kasih sudah menonton video kami.